Perfect bed yang diisi dengan katalis berpori 1,2 cm. Jadi GP-nya ya, diameter partikelnya 1,2. Kemudian rho S adalah 2000 kg per meter kubik. Kemudian koefisien difusivitasnya efektif 2 kali 10^46 meter kubik per meter katalis detik. Ini akan mentreatment 1 meter kubik per detik, berarti ini adalah volumetric rate-nya, di mana umpannya ada mengandung 1/3 A, 1/3 B, 1/3 C. Kemudian suhunya pada 336 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm, konversi yang diharapkan adalah 80%. Kemudian di situ diketahui A plus B menjadi R plus S, di mana N sama dengan 2 kaaksennya, jadi yang diketahui adalah kaaksen adalah 0,01 meter pangkat 6 per mol kilogram detik, berapa banyak katalis yang digunakan. Jadi ini yang diketahui, sudah dibacakan tadi, maka saya akan mencari definisi dari kaaksen CA adalah min 1/W dNa per dt. Kemudian K triple aksen CA adalah min 1/Vp dNa per dt. Sehingga nanti saya akan mengetahui K triple aksen dari persamaan 1 dan 2 ini, saya samakan dNa per dt-nya. K triple aksen sama dengan W per Vp K aksen. W per Vp ini adalah densitas dari katalis. Hingga K triple aksen adalah 2000 kalikan 0,01 K aksennya ya. Sehingga menjadi 20 meter kubik per mol T. Kemudian berikutnya ini bisa. Ini tadi kan diketahui K triple aksen. Halaman kedua pun MT tadi. Nah, dari K triple aksen. Sehingga saya akan mencari min Na triple aksen sama dengan K triple aksen CA kalikan E. E itu ada efektivitasnya, di mana E itu ada 1/MT. Hingga K triple aksen sudah tahu 20 CA kuadrat kalikan E. Saya akan mencari MT-nya. L akar K triple, karena N-nya 1 ya, berarti 2 per 2 bisa saling menghilangkan. K triple aksen CA per DE. Sehingga saya masukkan L-nya adalah R per 3. Tadi kan punya 0,012, berarti bagi 2 supaya menjadi R bagi 3, sehingga dibagi dengan 6. Menjadi 2 kali 10 pangkat 3, sehingga sini saya tinggal masukkan MT, ini adalah nilai L, ini adalah K triple aksen, nilai K triple aksennya 20, CAS-nya saya cari dulu ntar lagi, per DE 2 kali 10 pangkat 6. CAS adalah P per RT kalikan 1/3. 1/3 dibagi 0,082 dibagi dengan 336 tambah 273 609. Sehingga ketemu CAS-nya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Sehingga saya kalikan 1000 menjadi 6,67 mol per meter kubik. Sehingga MT-nya adalah 16,33. Berarti dibagi 1 per MT adalah menjadi ini 1,32324 CA kuadrat. Kemudian halaman berikutnya, PS. Nah ini. PS per FA0 sama dengan integral DXA per min RA triple aksen. FA0-nya kita tahu, CA0 kalikan V0 6,67
kalikan 1 sama aja yang nilainya 0,67 mol per detik. Sehingga VS per etanolnya sudah saya masukkan, DXA per 1,224 Ca kuadrat. Berarti Ca kuadratnya EA-nya 0, saya dapatkan 0 EA-nya faktor ekspansi ya. Jadi E itu kita harus memahami, jangan sampai keliru meletakkan nilainya. Ini adalah 0, kemudian VS per 6,67 kali sama dengan integral DXA per 1,224 CA0 kuadrat 1 min XA kuadrat. Sehingga saya pindah ke sini yang tidak perlu diintegralkan, VS 1,224 CA0 kuadrat per 6,67. Ini integralnya min D1 XA per min X per min 1 per 1 min XA kuadrat. Berikutnya ini. Jadi saya memasukkan VS kalikan ini 1 min XA dengan batasan 0,8 sampai dengan 0. Jadi saya masukkan di sini, ini total di sini adalah 5, 1 per 0,2 ada 5, min 1 menjadi 4 ya. Sehingga VS adalah 4 per 8,164. Nah, kemudian W-nya berarti VS kalikan VP ya. VP itu ini ya, yang saya cari ini ada VP. 2000 kalikan 0,49, 980 kg. Ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, sekarang berikutnya 1834. Bentar ya, saya tutupkan dulu ke lembar kerjanya. Kemarin saya harus sudah cukup. Oh, cukup sudah. Mm-hmm.
Ini yang berikutnya, soal 18, 34. Kelihatan ya? Nah, di sini 18.34 diketahui adalah reaksinya A menjadi R. Carilah jumlah katalis yang diperlukan di dalam reaktor piggat untuk konversi 90%, kemudian 10^4 mol A, kemudian Ca0 nya adalah 10^3 mol per meter kubik. Empat aksen ya, kali sama dengan 8 × 10^4 meter kubik per meter kubik bed. Kemudian ada data tambahan di situ, diameter katalis berpori adalah 6 mm. Kemudian DE-nya adalah 4 × 10^4 meter. Voided dari pack bed adalah 0,5. Bulk density pack bed adalah 2000 kg per meter kubik bed. Sekarang kita masuk ke definisi. Ada definisi di sini. Saya cari dulu ada definisi. Definisi dari pegbed bulk density, nah ini kelihatan ya. Nah, yang disebut dengan bulk density itu adalah berat massa partikel per volume partikel, sedangkan yang disebut dengan voidage adalah fraksi ruang kosong untuk aliran fluida sehingga volume. Voidage adalah fraksi ruang kosong. Jadi misalnya Anda menata partikel padatan, jadi mesti ada yang itu ya, ada ruang kosongnya di situ ya. Nah, di situ diketahui E-nya adalah 0,5 ruang kosongnya. Sehingga kita punya K,
A menjadi 2R, sehingga min RA triple aksen adalah pangkat 4 aksen adalah 1 per VR DNA DT. Sedangkan min RA triple aksen 1 VP, min 1 VP DNA per DT. Yang di atas adalah volume reaktor total bagi ya, rongga sama itu ya, peak bednya. Nah, di sini diketahui voidage peak bed adalah 0,5. Sedangkan bulk density untuk peak bed 2000. D-nya sudah diketahui, maka kita akan tahu volume ini ya, volume partikel ya. 1 min 0,5 kalikan VR. Kemudian kita menggunakan sekarang ini. Berikutnya. Ya. Berikutnya. Ini berarti gimana bagi untuk rokat untuk ulangan. Berikutnya dia untuk memutar pakai apa? Yang panah bawah itu, Bu, ya. Iya. Oh iya. Oke. Nah, ini sehingga saya punya gini. Min VR K pangkat 4 aksen sama dengan min VP K triple aksen. Ya, benar ya. Saya menyamakan ini adalah DNA per DT-nya. Sehingga saya dapatkan di sini. Ini lebih kecil. Sehingga saya dapatkan sini K pangkat 4 aksen per K pangkat 3 aksen sama dengan VP per VR. VP per VR berarti fraksi peak bed ya, fraksi padat. Jadi 1 min E, 1 min 0,5. Sehingga K triple aksen adalah K pangkat 4 bagi 0,5. Sehingga 8 kali 10 pangkat 4 bagi min bagi 0,5, 16 kali 10 pangkat 4. Ini K triple aksennya. Sehingga saya bisa mencari MT. MT ada L akar K triple aksen per DE. L-nya saya sudah tahu. Di sini adalah 6. Ini belum tak bagi ya. Harusnya berarti dia kan DP 6. Berarti 6 bagi 6 ya. Benar nggak? Ya, berarti ada yang keliru. Makanya angkanya itu ada yang tidak enak. Berarti MP-nya itu dibagi nanti. Dibagi 6 ini. Ini belum saya bagi, angka plus sekian. Ya. Kemudian K triple aksennya masuk, per DE-nya masuk, 1,2. Sehingga A triple aksen adalah 16 kali 10 pangkat min 4. Ini triple aksen yang 4. Kemudian bagi 1,2 sehingga menjadi 12,33 kali 10 pangkat 4 CA. Kemudian saya masukkan VS per EVA 0 sama dengan DSA per min RA triple aksen. Saya masukkan di sini. EVA 0-nya adalah 2,78 ya kan. Tadi 10 pangkat 4 ya, 10 pangkat 4 per jam. Nah, saya jadikan per detik. Ketemunya 2,78. Sehingga saya masukkan VS 2,78. Ini saya angkat yang CA 0 ya. CA 13,33 ini tadi kan K-nya. 13,33 kali 10 pangkat min 4 ini ya. Nah, min 4 kemudian CA 0-nya ada 10 pangkat 3. Sama dengan DXA, integral DXA per 1 min XA, min ln. Jadi kayaknya ada beberapa angka yang keliru ya. Jadi ini setengah dua. Kemudian sehingga min 4 ya, ini min 1, min 3, min 4 kemudian 3. Sehingga VS-nya 4,8 kali 10 pangkat min 8. Setelah itu,
Nah ini ketemu VS, VS itu VP ya. Nah, W sama dengan rho V kalikan VP ini. Tadi 4,8 ini angkanya masih keliru, makanya di sini dapatnya 0,096 gram. Nah, mungkin katalisnya sekecil ini. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada atau sudah paham semua? Insya Allah sudah, Bu. Sudah ya. Jadi kuliahnya nggak lama karena cuma bahas ini. Dari segi pertemuan kita sudah lebih kok, lebih dari 16 ini ya, dengan kuliah tamunya. Sekarang saya bahas yang 18. Ada yang tanya example 18.3b. Nah, saya coba dulu. Ini kerjakan. Nah, jadi saya langsung masukkan angka-angka yang ada di soal tersebut. Angka-angka yang ada di soal adalah XA-nya itu 0,0808, kemudian 0,1429, 0,2415, 0,379. Kemudian W-nya saya masukkan di sini, W per etanolnya. Nah, kemudian saya membuat ini seperti yang ada di buku ya. W per etanol lawan XA, jadi sumbu Y-nya itu XA, sumbu X-nya adalah W per etanol. Nah, maksud saya ini tadi saya turunkan, jadi mencari turunan pertamanya ya. Jadi ini dulu turunan pertamanya. Oh, ini angkanya masih. Nah, jadi turunan pertamanya itu adalah min, oh iya ini kan kalikan 2, min 34 kalikan 2, min 68,784, kemudian ditambah 7,4173. Kemudian saya masukkan setiap titiknya, karena saya membuat, ini ada yang kurang ini, 7,4, kemudian, kemudian setelah itu saya masukkan CA-nya. CA-nya saya masukkan yang ada di buku. CA 1, kemudian 0,6, 0,4, 0,29. Nah, jadi gambar yang ini adalah gambar CA lawan min RA, lawan ini. Jadi saya gambarkan bimbang. Nah, ini masih belum pas. Saya ubah dulu. Saya data. Edit. Maka X-nya itu adalah CA. Kemudian Y-nya adalah. Kemudian, nah ini mestinya kalau dia ditebak di orde 1 ya, orde 1, ini kan min RA sama dengan KCA ya, berarti tidak ada slope. Berarti trend line-nya itu mestinya saya nolkan, tapi hasilnya kok jadinya jelek ya. Kalau di trend line dimasukkan ke 0,0, hasilnya 0,964, tapi R kuadratnya min 0,21, artinya data ini tidak diterima ya, karena melenceng jauh dari data percobaan. Atau nanti Anda bisa bikin log ya, ini kan bukan orde 1, jadi nggak bisa langsung RA lawan CA. Jadi rumusnya adalah log RA, log min RA
Kemungkinan. Jadi kalau rumusnya itu, ini kan rumusnya bahwa min RA sama dengan K pangkat N. Jadi pangkat N. Jadi kalau kita bikin rumus log, log RA sama dengan log log CA log K ya, log K plus N log CA. Nah, sekarang kita bikin log ya. Log RA kemudian log artinya di sini karena min ya, dan min nggak bisa, berarti yang bisa dipakai cuma dua data. Ini log C A. Maka ini merupakan kelemahan dari ini. Nah, kita coba set select x-nya, berarti x-nya itu adalah log ketemu dua titik ya, mestinya kan nggak boleh kalau dalam sebuah eksperimen kita masukkan dua titik. Jadi kalau kita masukkan ini berarti berapa trend lainnya. Display equation ya, berarti ordernya aja adalah 4,5 ya, 4,5 ordernya. Kemudian lokanya dari 0,87. Jadi nggak sama yang ada di buku ya. Saya tidak menemukan. Atau nanti kalau misalnya Anda yang penasaran ya, ini nggak saya keluarkan dalam ujian. Metode diferensial. Yang misalnya Anda penasaran mau mencoba mendapatkan hasil yang sama dengan di buku, Anda coba pakai kertas grafik ya, apakah angka-angka gradiennya tuh benar seperti itu. Jadi itu kan dicari pada titik pertama tidak digunakan, unused point, kemudian titik kedua pada 0,02, gradiennya berapa, itu cari per gradien gitu. Oke, ini dari sana. Ada lagi yang mau ditanyakan, jadi kita kuisnya adalah hari Sabtu ya, Sabtu malam. Kalau ada, saya bisa mengakhiri pertemuan pada pagi ini. Halo, ini kok ada orangnya tembok. Jangan lupa ya, iya, Bu. Saya, kalian tetap absen ya. Monggo pada absennya. Silakan. Udah ya, udah bisa paham semua ya yang tadi ya. Udah. Saya akhiri ya. Ayo, Yinda, Habib. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.